Senopati. Iya, Raden. Itu Kian Santang. Oh, itu orangnya. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Kamu Kian Santang. Betul. Aku Kian Santang. Serang dia. Seseorang ada di tangan Allah. Jangan bicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan banyak omong. Terima ini. Segala sesuatunya akan dikembalikan kepada wujud aslinya. Maka kembalilah kalian kepada bentuk asal kalian. Hentikan! Kalian sudah merusak rencanaku. Tangkap dia! Aneh. Di mana kerajaan Pajajaran? Seharusnya ada di sini. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Ada apa ini? Maaf, Gusti. Mungkin kita salah arah, Gusti. Kita belum menemukan istana itu, Gusti.
Aku ingat, di sini banyak jalan yang sama. Memang membingungkan. Aku salah karena aku tidak mengirim prajurit sandi sebelumnya. Patih. Iya, Sang Prabu. Ayo kita berputar. Baik. Lala, kenapa mereka pergi? Kan kita di sini. Ipasari panumungil dengeken. Mereka tuh takut sama saya. Mereka sungkan sama saya. Karena kenapa? Yo, lengser Pangeran Sakti Mandragunat. Hewahaha, otot kawat, tulang besi. Walaupun wajah bilik, tetapi sakti. Ipa, abe batin si Tama. Udah kayak makhluk goib main hilang-hilang wae. Ipa, Ipa. Halo, Ipa. Lihat itu, ada asap di sana. Ya benar, perang sudah dimulai. Yang berani membokongiku. Aku adalah raksasa wadon. Wadon, kenapa kau menyerangku? Sekarang aku adalah pengikut dari Raden Kian Santang. Aku adalah pengikut setia Pajajaran. Sekarang aku tidak lagi makan daging manusia. Aku makan buah-buahan. Kau telah melanggar tata tertib dunia raksasa. Sangat memalukan. Raksasa makan buah-buahan. Yang makan buah-buahan adalah codot, tahu? Aku tidak peduli. Berarti kau sekarang adalah musuhku. Ntar ya. Ayo ajar! Tunggu dulu! Ayo ajar! Prajurit keok berbentito ii. Pemanggaden. Hei, Raden. Ya. Teman-teman, kita gimana nih? Kita kan gak ada yang bisa ngendalin awan ini. Unang Econ, kalian bisa gak? Ya, terus gimana dong? Terus gimana dong? Gimana dong? Jatuh dong.